Ujian nasional tak hanya diwarnai keterlambatan di sejumlah daerah, namun juga diikuti dengan maraknya penjualan kunci jawaban. Inilah liputan reporter kami, Vini Auliani, dan juru kamera Willy Datus. Saya tentu sangat berharap tidak ada yang macam-macam, tidak ada kecurangan dan seterusnya. Bahwa perjalanan dari percetakan sampai ke provinsi, provinsi sampai ke kabupaten kota, itu insya Allah sudah kita ikhtiarkan. Segala macam peluang terjadinya kebocoran dan seterusnya, itu kita tutup semaksimal mungkin. Ini orang dinasnya udah ngedata anak-anak yang ikut bocoran. Kalau ada isu, ini ada bocoran jawaban, ya bocoran jawaban, sudahlah tidak usah terlalu.